Assalamualaikum, selamat siang kepada anda semua dan selamat singgah ke channel Ahmad Safwan. Hari ini saya akan buat saya akan tunjuk cara nak pasang spotlight dekat bumper. Cara pasang ya, bukan wiring saya akan buat untuk next video nanti. Tunggu kalau nak tengok cara saya wiring nanti, tolong tekan butang subscribe tu dan tekan butang loceng untuk notification supaya anda tak terlepas perkembangan. Cewah perkembangan tu, kenal-kenal ke? Okey, jom kita tunjuk cara nak pasang dia. Barang yang kita perlukan, grill sebab kita nak tebuk bumper ni. Lepas tu, gaji sebab kita nak kena kerat tu sekejap lagi. Buat tak? Kita kena kerat beberapa takok benda ni. Okey, sebab kita nak buat spotlight nanti, dia jadi senang. Allahuakbar jatuh. Tapi macam tu, sebab kita buat kerja, saya suka buat kerja yang kemas. Bagi nampak kemas sebab penampilan kemasan itu melambangkan siapa kita, sejauh mana kita punya kemas. Okey. Seperti biasalah, rivet, kita pakai rivet, okey, wire. Kenapa pakai wire? Sebab sebelum kita pasang nanti semua ni dekat sini, dekat sana nanti, kita perlu pasang dia punya ni, join ni dulu. Kita kena connect ni dulu. Connect ni. Putih dengan putih. Putih dengan putih. Kita bagi jadikan satu sebab nanti kita akan tarik wiring ke relay dan wire ground untuk jadi sekali. Anak-anak nak makan. Saat kita jamu mereka makan saat no. Hei, pergi mana anak-anak tadi? Tu, mai terus. Jadi kita pergi jamu mereka. Sabak, sabak. Bawa bersabak. Benar boleh settle mah. Kita bawa bersabak sikit. Okay. Ni. Ni, ni, ni. Hang main sini, sini. Ni. Jangan ada berbut. Hampa akan boleh sekejap dia berbut. Okey. Doakan aku ya. Untuk berjaya dunia akhirat. Dengar tak? Doakan aku. Untuk berjaya dunia dan akhirat. Aku tak mau berjaya dunia saja. Sekali dengan akhirat, aku nak berjaya. InsyaAllah. Doakan aku. Selesai. Depa pun hamba Allah, kita kena kasihilah haiwan, even babi ke anjing sekalipun, walaupun dia haram kepada kita umat Islam, tapi kita ada hak, perlu hormat dia. Okey, okey, macam ni contoh kucing. Dia dah datang, dia dah main rumah saya, dia miau miau miau, kita bagi benda makan. InsyaAllah Tuhan akan gandakan rezeki kepada kita, insyaAllah. Amin. Okey, kita sambung video tadi. Ma, nanti saya akan buat satu relay, satu fuse. So, dia benar ni kita akan bagi jadi satu jalan. Lah ni dia jalan dua jalan. Asyik-asyik ini jalan lain, ini jalan lain. So, kan jalan lain macam mana? Maknanya dia akan jadi dua macam ni. Dia akan jadi dua macam ni. Okey, grounding pun akan jadi dua. So, kita akan ambil wire merah. Kita akan gabung sekali untuk bagi jadi satu saja wire. Okey. Macam juga warna wire grounding ni, kita gabung sekali. Kita guna yang wire hitam tu, kita gabung dia. Ya Allah, 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 dia ganggu tangan, dia ganggu jari. Jari so besar. Okay, connect dia macam ni. Kita sambung dengan wire hitam untuk boleh jadi satu. Senang je nak cam. Wire hitam tu menandakan grounding, iaitu boleh ada orang panggil negatif. Negatif, grounding, hak tu lah je. Okay. Lah, kita perlu nampak tak? Kita kena perlu buat satu tiada tandingi. Macam mana? Okay, kita kena kerat lah sini sikit. Korban lah sikit sebab nama apa modified. Tak ada benda yang modified. Kita tak perlu buat pemotongan macam ni. Okay, nampak tak? Macam mana saya buat pemotongan? Okay. Itu mengikut kreativiti tuan-tuan lah. Okay, macam mana set ni? Okay, nampak tak? Saya tebuk bawah tu. Nampak tak? Dah ada dua lubang tu. Okay. Nampak lubang satu, lubang dua. Okay,
Kita akan letak benda ni kat situ nanti. Okey. So, kita akan rivet lah. Okey, cakap bahasa buku nampak tak? Rivet tu. Padahal orang kedai panggil rivet ni. Okey, kita rivet. Ha, lepas tu nanti spotlight kita buah kat depan tu. Okey. Macam mana kita nak kedudukan dia betul? Ha, hampa kena menerak bawah tu. Jeling dengan mata kasar. Tengok sekali imbas. Lepas tu, sukat lah. Buat penanda sikit. Sebelum kita tebuk, buat penanda sikit dengan ni. Okey. Lepas tu, dia punya ID pemain juga nampak tak? Dia lintas pimai-pimai. Kita bukan apa, takut dia masuk dua enjin. Kita start, kita tak tahu lah. InsyaAllah, minta-minta dia tak masuk dua enjin. Okey, kita sambung balik. Aduh, banyak sangat anak-anak. Anak kucing. Macam mana kita nak bagi sama ni? Ha, macam tu lah, kita kena duduk bawah sukat ni. Jeling dengan mata ya, tak payahlah nak pimbik pisau. Pisau lah, tak kena pimbik tali pengukur, pita tip, tak payahlah. Kita buat cara cowboy orang panggil. Okey, nah? Boleh faham lah. Sekejap lagi, saya dah siap pasang. Saya akan tunjuk kat tuan-tuan. Hujan yang turun bagaikan air mata, bersinar menerangi bintang. Macam salah je lirik tu. Tapi tak apa, aku suka lagu tu. Hujan, jadi dah basah lantai ni, berlengah. Jadi, saya dah siap ribet yang dia punya tapak kaki ni. Okey, tuan-tuan boleh tengok macam mana saya ribet dia. Sama aja. Macam mana cara nak guna ribet, saya dah tunjuk dalam video yang lepas dan link dia saya akan letak di bawah description video nanti. Okey, macam mana cara nak ribet, macam mana nak tebuk, saya dah tunjuk. Nanti saya akan letak link tu dah dan tuan-tuan boleh semaklah video yang sebelum ni. Okey, sebelah sana pun saya tak akan tunjuk untuk kali kedua, saya akan tunjuk satu kali saja belah ni. Dan di sana pun sama saja. Macam mana sebelah sini kita potong, kita cut, kita modify sana sini. Sana pun sama saja, cuma dia mungkin beralih lah sebab kiri kanan, kanan kiri kan. Okey. Dan saya nak tunjuk cara penyambungan wire yang saya kata tadi. Kita nak buat bagi jadi satu jalan. Maksud saya jalan yang saya tunjuk bagi tahu tadi macam nilah. Okey, wire ni pastikan nanti balut pakai salotip. Salotip wire lah sebab kita nak pakai clamp wire ni. Okey, clamp wire ni saya juga dah buat video yang sebelum ni dan saya dah tunjuk cara nak guna wire clamp ataupun clip wire ni dan tuan-tuan boleh semaklah dekat video dia yang lepas dan link dia juga saya akan letak dekat description tu nanti tuan-tuan boleh kliklah link tu dan terus ke video ni. Okey. Tuan-tuan, kalau ini saya nak tunjuk cara pasang dekat sini saja. Cara nak wiring, saya akan tunjuk ke depan nanti. Selepas video ni nanti, saya akan buat satu video untuk wiring. Wiring dia kena buka bonet. Buka bonet saja. Sebab dia berkaitan wire. Nanti saya akan tunjuklah macam mana kita nak cari wire positif. Macam mana kita nak cari wire negatif. Okey, saya akan tunjuk semua nanti. Dan, tuan-tuan, tolong tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya tuan-tuan tak ketinggalan video wiring wire spotlight ni. Jadi kita akan buat ini satu relay dan itu satu relay. Kita tak mau share relay sebab kita nak bagi dia punya kualiti pencahayaan dan kestabilan bateri kita itu dalam keadaan yang baik. Jadi kita buat dua relay, dua fuse. Okey. Jadi dia akan jadi dua jalan. Okey, pilihlah jalan yang benar. Walaupun dua jalan, tapi kena pilih jalan yang benar. Okey, macam ni kita tak boleh nak pakai clip wire. Sebab tengoklah hujung dia macam mana. Dia dah ada lubang macam tu. Dia ada lubang macam tu. Ha, kita nak clip tak boleh. Ha, kita buat macam ni je lah. Kecuali yang ni, kita boleh buat. Macam mana kita nak cantum ke sini. Kita akan ambil wire ni. Ha, kita akan clip lah. Kita akan guna wire clamp ni. Okey. Cara nak guna dia saya dah tunjuk dalam video yang lepas dan tuan-tuan boleh semak. Okey, sini sama. Bawa ke sini dan cantum. Cantum dia. Okey. Bila dah cantum macam tu nanti, okey tuan-tuan. Bila dah cantum macam tu nanti dia akan jadi satu wire. Tengah ni kita akan pasang satu clamp. Sini satu clamp. Dia akan jadi satu wire positif, satu wire negatif. Okey, faham? Sampai situ dulu, nanti saya akan tunjuk wiring dan tolong tekan butang subscribe untuk
video yang selanjutnya supaya anda tak ketinggalan perkembangan video DIY saya ni. InsyaAllah semoga bermanfaat lah kepada kita semua. Dan saya harap perkongsian ilmu saya ni sedikit sebanyak menyelesaikan masalah anda. Dan benda ni mudah ya. Nak buat benda ni sangat senang. Siapa boleh buat. Macam tu lah, tekan butang subscribe lah. Saya tu je lah, tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng supaya tak ketinggalan notification saya nanti, insyaAllah. Nah, saya dah siap buat dia punya install bracket dia ni. Okey, kiri dan kanan. Lah ni kita nak buat penyambungan wire yang macam saya kata tadi tu. Kipas bunyi deras sangat. Tutup kipas dulu. Saya nak buat penyambungan wire macam saya tunjuk contoh tadi. Macam tadi nampak macam tak kemas sangat. Saya tak suka lah benda-benda tak kemas ni. Jadi kita akan buat soket macam ni. Macam ni dia dah ada terminal. Okey, dia dah ada terminal. Dekat sini pun kita akan buat terminal macam ni untuk sambung ke sini. Macam ini size ni. Nampak tak? Dia banyak macam-macam size. Lagipun dia punya lubang kecil. Nampak tak? Lubang untuk wire tu tak muat untuk masuk tu. Nampak tak? Tak cukup. Dia kena pakai yang ni. Yang ni besar. Dan dia tak sama, tak sama. Dia jenis sama tapi dia kecil, dia besar. Nampak nampak macam sama. Tapi bila kita nak masukkan set lagi memang tak boleh masuk. Jadi set lagi saya dah siap pasang. Senang je. Hampa koyak hujung ni sikit. Koyak hujung ni sikit. Lepas tu jolok masuk dalam ni. Jolok wire. Jolok wire masuk dalam ni. Ya. Saya seorang. Okey. Jolok masuk dalam ni. Lepas tu hampa kepik lah. Macam ni aku tak kupas lagi wire dia. Kena koyak sikit. Lepas tu hampa kepik. Kepik tang bahagian ni. Kepik tang bahagian ni. Okey. Kamera zoom. Kepik tang bahagian ni. Kepik pakai plier. Plier pun aku tunjuk habis. Okey, kepik kat sini bagi wire dia clamp. Clamp dia punya terminal. Ni kena koyak dulu lah, kupas-kupas dia. Okey, boleh faham kot noh. Tak lagi dah siap pasang, saya akan tunjuk dia punya contoh dia. Okey, tuan-tuan. Saya dah buat pemasangan. Saya dah siap buat penyambungan untuk kita bagi jadi satu dengan dia. Lepas tu nanti kita akan guna clip ni lah. Okey. Clip ni untuk kita buat wiring. Wiring dia video yang akan datang nanti. Tolong subscribe dan tolong tekan butang loceng tu supaya anda tak terlepas notification bila saya ada siap upload nanti. Okey. Nampak kemas tak bila kita buat macam ni? Nampak peribadi kita tu terletak pada apa yang kita buat kerja mana-mana tu, itulah kita. Okey, sekali lagi kita hantam balas botik sikit. Okey. Kita balas tip. Nampak kemas kan? Lepas tu kita pasang. Kita pasang dekat sini. Dia punya rack tu dah siap pasang. Kita pasang dekat sini. Okey, sekali lagi kita tengok keberhasilan dia. Saya dah siap pasang lagi. Saya dah siap pasang spotlight pada bumper. Okey. Pada bumper kereta. Dia punya wiring dia saya akan buat video yang akan datang. Bagi yang siapa nak follow untuk wiring dia nanti, tolong tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notification dia supaya anda tak terlepas nanti, insyaAllah. Kalau tak ada arah minta beberapa hari lagi. Okey, tapi wire yang kita dah buat tadi tu kita kena pastikan kita cable tie dulu sementara dekat belakang ni. Saya dah cable tie cantik dah, nak tunjuk pun dia duduk dalam. Duduk dalam ni. Dah cable tie cantik. Nampak tak? Okey, nampak. Okey. Nampak tak? Buat sementara, kita simpan sini dulu. Sementara kita nak buat video wiring dia nanti. Okey. Sampai di sini dahulu perkongsian ilmu saya kepada tuan-tuan. Terima kasih kepada yang sudi subscribe dan yang belum subscribe tu tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notification saya yang akan datang. Tu dia, sempoi sekali nafas cekap. Terima kasih noh. Jangan lupa subscribe tuan-tuan. Anda subscribe, anda sempoi. Anda akan membuatkan saya lebih bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.